Halo guys, welcome to my channel Rain Bubble. Okay guys, jadi hari ini aku mau bermain game yang namanya Animal Crossing Happy Home Designer, yaitu game 3DS Nintendo. Okay guys, jadi sebelum nonton subscribe dulu guys ya, dan belnya dibunyikan biar tetap mendapatkan notifikasi pas aku upload video. Okay, jadi kita bakal bermain. Jadi kita adalah karyawan baru dari Noob Homes ya. Okay, jadi ini dia namanya Cunuk, ini adalah bos kita. Okay, jadi dia bakal bertanya nama kita karena dia lupa guys. Okay, jadi kita bakal mengetik nama kita di sini guys. Okay, aku bakal mengetik Rain Bubble. Okay, ya sudah. Okay, jadi nama kita adalah Rain Bubble di game ini. Okay, jadi sesudah itu dia bakal tanya, benar? Yes, right, benar. Ya, benar. aneh sih. Jadi, dia nggak lupa deh. Wah, nama kita ya tiba-tiba gitu. Okay, jadi sekarang dia tidak akan begitu lagi ya. Dia bakal berusaha mengingatkan setiap nama itu ya, nama karyawan barunya. Yes, I'm girl. Jadi dia tanya, kita cewek kah? Iya, aku cewek. yes, girl, of course. Okay, jadi dia bakal jadi di sini dia bakal berpikir muka kita. Jadi di sini kita udah bisa creating muka kita. Jadi di sini banyak mata. Ada mata yang samping, mata yang sleepy. Banyak banget guys. Jadi aku bakal pilih mata yang lebih gede dan lebih terang gitu guys ya. Dan di sini bisa ganti warna mata juga guys. Dan di sini juga bisa ganti warna kulit kita. Yes. Okay, akhirnya kita bisa ganti ke rambut kita. Di sini aku bakal memperbesarkan. Jadi kalian bisa melihat rambut apa saja yang ada, oke? Okay? Nah guys, ini banyak sekali rambutnya dan juga warnanya. Kita bisa ganti warna-warna sesuai dengan selera kita, guys. Oke. Okay. Jadi aku lebih suka rambut yang mirip dengan saya gitu, tapi ini kan pendek, kalau punya aku kan lebih panjang. Oke, nggak apa-apa, kita pilih yang ini aja. Nah, warnanya aku lebih suka warna yang pink apa purple gitu guys, kayaknya pink lebih bagus sih. Oke, jadi aku pakai ini aja guys. Oke, jadi matanya ini, kulitnya ini, dan rambutnya ini. Oke, confirm. Oke, this is what she look like. Yes, kata bos kita. Oke, yes. Ya, udah siap. Oke, jadi senang sekali akhirnya kita bisa bekerja, dan kerja di sini kita adalah seorang desainer. Wow, keren banget guys. Jadi di sini good morning, Rain Bubble. Welcome to Noob Homes. Ya, jadi dia bakal introduce, dia bakal memperkenalkan diri kita kepada semua karyawan-karyawan yang ada di sini, guys. Oke, jangan lupa like, subscribe-nya, guys, dan notification on-nya, guys. Oke, okay, jadi di sini lebih cepat dia memperkenalkan satu per satu. Pertama, Laili. Oke, okay, Laili. Halo, Bang. Nice to meet you, Rain Bubble. Nice to meet you, Laili. Aku nggak bacanya Laili atau Lyle, gimana ya? Aku kurang tahu ya. Dia adalah seorang veteran dan dia udah lama kerja di sini. Di sini ada lucu-lucunya. Dia katanya dia tidak mengerti kenapa dia selalu bekerja begini. Ternyata dia cuma bercanda, guys. Of course, know how everything's work now. Then now next is our talk about Tom Digby. Hello Digby. Hello Digby. Nice to meet you. My name's Digby. Digby apa Digby ya? Hello, my name is Rain Bubble. Yes, dia sangat senang bisa bekerja bersama dan mempunyai project yang baru, guys. Wow, keren. Digby certainly on our enthusiast employees. Oh, dia antusias, guys. Jadi keren banget. Dan ini lagi satu namanya Lottie. Lottie. Yes. Oh, hi there. Hi, Lottie. Wow, jadi Lottie adalah profesional guys, dia di profesional design.
Wow, jadi kita harus banyak belajar dong sama si Loti ini. Yes, nice. Nah, dia sekarang bos kita udah sibuk guys, katanya ada meeting. Oke, jadi kita perkenalannya sampai di sini dulu dan kita bakal dikasihkan ke Loti untuk melanjutkan pekerjaan kita. Oke. That boss of ours like complain about his busy schedule. Jadi ternyata bos kita suka komplain tentang apa tuh schedule pekerjaannya. Padahal dia enggak gitu sibuk. Padahal dia cuma pergi apa minum teh siang dan bermain golf gitu guys. Jadi mereka sangat senang saat aku berkumpul dan menjoin ke dalam office ini ya, company ini ya, apa namanya, perusahaan ini guys. Jadi di sini kita bisa bikin desain sesuai dengan barang-barangnya ada guys. Wow, keren banget kita bisa desain guys. Dan aku suka banget sama desain itu guys. Jadi kita bakal belajar bersama Loti. Yeah, let's go. Wah, jadi sebelumnya kita mendapatkan sesuatu dari Loti, yaitu baju uniform, baju seragam perusahaan ini. Wow, keren banget aku jadi official perusahaan ini ya, karyawan perusahaan Nexom ini. Oke, kita ganti baju dulu guys. Wah, di sini keren banget guys. Ini mesin jahit baju guys. Kayak iya kan? Ini kayaknya mesin jahit baju guys, tapi belum bisa dipakai. Aku bakal lihat-lihat dulu guys sebelum ganti baju. Ini apa? Oh, ini kayaknya yang ini mungkin laptop atau apa ya. Wah, ada nih guys untuk apa tuh, biasa penggiting apa tuh, kalau kita steam rambut kan pakai ini yang panas-panas itu masuk ke dalam rambut kita terus ada asap-asapnya gitu guys. Oke, kita ganti baju dulu guys. Oke, yes, finally I'm a official employer. Yes. Oke, jadi sekarang kita turun bawah guys, udah nggak sabar pengen lihat pekerjaan seperti apa di hari pertama kita. Perfect fit. Wow, katanya keren. Dan ternyata bos kita suka banget sama karyawannya, semua harus memakai baju seragam gitu guys ya. Oke, jadi setiap hari kita harus memakai baju seragam dan tempat gantinya di tempat tadi. Oke, sekarang kita saatnya mulai desain. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar dari Loti. Kita belajar apa guys? Jadi ini adalah sebuah rumah asli yang orang tinggal, jadi kita harus hati-hati untuk dekorasinya. Dan tamu pertama kita adalah cewek dan dia suka banget sama imut-imut, barang-barang imut gitu. Wah, ini harusnya warnanya pink apa purple gitu kan? Ungu atau pink gitu ya. Oke, jadi kita bakal belajar dulu gimana. Jadi pertama-tama harus buka dulu apa box ini. Oke, kita bakal coba deh. Oke, kita bakal membuka box ini guys. Oh, ternyata adalah sebuah sofa yang sangat imut. Oh, the lovely seat actually won the client's most prized. Oke, okay. Jadi wah, ini kita bakal dia bakal mengajari kita gimana cara menyusunnya mungkin ya. Just plop furniture down in all my way and accept that to work. So let me explain how to change a piece to do a little. Ini aku kayaknya kalau baca nih bakal bikin ini ya. Jadi kita mau gimana sekarang? Aduh, kenapa jadi kayak gitu guys? Oh salah, ternyata yang ditekan bukan bagian ini guys, yang ini yang di bawah kotak ini. Oh, ini ternyata cara nyusunnya. Oke. Ngerti. Apaan sih tadi? Ngakak. Oke, jadi sekarang kita belajar gimana rotasi peralatannya. Oke, jadi kita mulai belajar gimana rotasi peralatannya. Yes, gampang tah. Gampang itu mah. Sombong amat loh. Oke, jadi sini kita belajar gimana untuk memindahkan ini ya. It's time to for your decision.
Okay. Jadi cara memindahkan udah siap. Yes, just like that, now you know how to place the foreign furniture like a pro. Wow, which you are, of course. But this room is going to need more than a single sofa before we can call it down. Okay, jadi masih ada banyak yang harus kita lakukan ya. Nggak mungkin tinggal cuman sofa gitu doang kan? Haha, easy peasy. Let's do it. Okay, di sini kita bisa memilih. Oh, ada ini guys. Ada tempat tidur. Iya dong. Kalau nggak tidurnya di mana? There you go. And then how you choose? Okay. Okay, jadi karena cuma satu ya terpaksa kita pilih yang satu ini aja guys ya. Okay, sekarang ada apa lagi? Kita bakal lihat. Oh, ada ini jam dinding guys. Aha, dan ada foto. Okay, kita bakal pilih jam dinding yang bawah aja yang bunga-bunga ini. Nah, siap. Yes. Okay, I like it. Ya. Sekarang wallpaper guys, dan itu lantainya, wallpaper dan lantai. Wah, keren. Okay, kita bakal pilih wallpaper yang cocok dan lantainya. Jadi yang mana nih? Kita lihat dong. Di sini ada macam-macam wallpaper dan lantai. Kita pilih wallpaper dulu guys. Oh, ini guys, bunga-bunga. Oh, ini kuning, tapi kayaknya pink nggak cocok sih kalau untuk wallpapernya. Ini peralatannya pink kayaknya agak aneh. Yellow sama pink gitu guys ya. Oke, gue bakal pilih yang pink-pink aja guys. Pink-pink. Ya, ini aja guys, kayaknya lebih simple tapi kelihatan lebih imut. Oke. Siap. Look at that, do you see how you can change the room atmosphere by changing the walls and floor? Okay, jadi sekarang saatnya pilih karpet guys. Cherry on top of a sundae. Itu sundae tau kan, es krim itu taruh di cherry-nya gitu. Wah, kayaknya gitu. Okay, aku bakal coba-coba. Kita pilih coba-coba dulu ya guys ya. Ini aku pengen lihat, bisa nggak lihat dulu? Langsung muncul gitu guys. Yo my dear, a natural home design, amazing. Now to run out the training. Okay. Jadi di sini kita klik lagi ini apa guys? Kita lihat lagi guys, di sini ada apa? Oh, kalau jika nggak mau kita bisa buang ke tong sampah gitu guys. Okay, there's one more thing you can use. Ini by the way aku pakainya kan di laptop, jadi aku nggak tahu gimana cara untuk mengganti posisinya. Aku belum ngecek ininya apa tuh, keypadnya gitu guys ya. Okay, jadi sekarang saatnya kita utak-utik, kita belajar desain sendiri. Kita bakal coba di sini, aku bakal mempercepatkannya biar kalian nggak bosan ya guys ya. By the way, jangan lupa guys like dan subscribe-nya guys. Thank you so much, dan iklannya jangan di skip ya guys ya. Thank you so much. Okay. Jadi karpetnya kayaknya kurang banget. Okay, aku bakal ganti guys. Yang ini aja, yang love set. Okay, yang ini aja. Nice. Okay, dan floor-nya yang ini. Mantap. Masih banyak yang bisa dikasih, seperti meja makan, kursi dong. Harusnya ada kursi yang dua dong, double. Ini ada yang chair. Okay, nice, mantap. Dan di sini ada apa lagi? Oh, di sini ada dressernya guys. Okay, biar kalian lihatnya lebih jelas ya. Ini guys. Tapi kayaknya warnanya masih rotasi. Ininya kita coba-coba ganti-ganti lagi. Aku kayaknya kurang suka sofanya. Banyak banget yang bisa taruh lampu dong. Okay, ini nice. Kayaknya ini ganti, harus pindah-pindah deh. Karena kurang pas ya. Kurang pas.
Wah, kayaknya aneh banget kelihatannya. Aduh, mati jatuh namaku kok kayak gitu, guys. Namanya juga pertama kali, pasti ada gagalnya, guys. Oke, aku pengen ini dressernya. Oops, aku ganti aja yang itu, aku nggak mau lagi. Kita pakai dresser ini, yang ini buang aja. Oke, nice. Ini ada meja tulis, meja komputer gitu, guys. Yah, harus kitchen dong, karena ada dining-nya. Dan of course itu clocknya tadi udah. Oke, yang betul, biasa kan suka ada taruh di atas tempat tidur, ada ini kan gambar gitu, guys. Oke, kayaknya udah oke. Ah, tempat buku taruhnya di samping. Oke, nice, kayaknya oke. Kayaknya ini sudah oke, kayaknya oke. Aku rasa udah mantep. Are you done already? Please take another look. It seems you like you haven't placed some of the clan's furniture. Oh ya, guys, kenapa aku buang tuh sofa? Itu sofa kesayangannya. Ais, balikin. Alamak. Iya, ini dong. Aduh, kalau kayak gini aku harus ulang desain dong. Oke, kita ulang deh. Kita ulang lagi. Ya nggak mungkin. Aduh, kayaknya berantakan deh, guys. Oke, ini kayaknya udah oke. Oke, nggak sini nanti. Oke, pas. Karpetnya harusnya di tengah dong. Iya. Hadapannya oke. Kayaknya gini sudah mantap. Yes. Nice. Oke, biar lebih gampang ini ya memasaknya. Oke. Udah. Are you done already? Ya, aku rasa begitu aja sih. Memang agak kurang bagus sih. Excellent, it seems you have done a fairly decent job. Let's take a closer look, shall we? Ya, kita bakal lihat hasilnya gimana dong, guys. Wah, berantakan, guys. Wah, jadi lah kok ada 2 jam. Alamak. Ya, namanya baru pertama kali, masih agak bingung, guys. Jadi seperti ini hasil desainku di game pertama. Di hari pertamanya. Oke, namanya juga baru belajar ya, guys ya. Oke, semoga aja si Loti, apa tuh, tamu kita menyukainya ya. Oke. Jadi gimana menurut kalian? Worst designer. Wow, look at this place. I can't believe I get to live in such a lovely room. Thank you so much. Huh? Oh, did I forget to mention that this is actually my house? Oh, ternyata tamu kita adalah si Loti, guys. Dia membelinya, tapi dia nggak punya waktu untuk dekorasi. Jadi, oh, kasih banget dia cuma tidurnya di pakai sleeping bag itu, guys. Ya, wah, dia kayaknya dia puas dengan hasil desain kita, guys. Oke, jadi training kita pas. Yeah, nice. Oke, kembali ke office kita, guys. Jangan lupa, guys, like, share, subscribe, and notification on ya, guys, ya. Oke, be honest. Jadi, dia tanya gimana dengan hari pertama kita. Kamu bisa melakukannya dengan baik. Ya, aku sebenarnya suka banget sama desainer. Ya, aku suka banget. Oke, jadi dia senang banget karena kita menyukai pekerjaannya. Dan dia senang banget, dia impress banget sama hasilnya. Dan dia bakal kita bakal belajar lagi banyak dari dia ya, dari Loti ya. Dan kita bakal mempunyai tamu yang lebih banyak dengan interior, eksterior, dan desain yang lebih banyak ruangan lagi. Yes. Oke, jadi sekarang sebelumnya dia suruh kita menulis daily report, itu laporan sehari-hari. Oke, jadi aku rasa video ini cara mainnya sih gampang banget dan imut banget. By the way, aku suka banget sama semua peralatannya. Cukup imut dan cukup itu. Tapi menurut kalian gimana, guys? Kalian menyukainya nggak? Oke, jadi sekarang
video kali ini sampai di sini dulu guys. Jadi jangan lupa like dan komen di bawah gimana menurut kalian guys, dan share ke teman lain. By the way, jangan lupa ya, jangan skip iklannya kalau menonton videonya Rimbabo. Okay, thank you so much for watching and see you on next video. Bye.